belum nonton video ini, pastiin lo udah subscribe, like, comment, and share video ini. Terus jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya. Gue belum dandan belum apa karena buru-buru banget. Kita baru jalan sekarang dan gue akan dandan nanti di kereta kayaknya. Begitu bisa duduk. Sekarang kita masih jalan ke kereta. Sumpah, jadi ceritanya gue beli coklat kan di vending machine-nya. Di sini. Pas keluar masih panas. Jadi ini adalah hot chocolate. Tapi dia bahannya bisa jadi panas banget dari tadi gue megang. Tapi enak banget. Sampai. Cuman panas banget, gue gak bisa nengok. Yeay. Sami basah. Siapa yang mau balon? Siapa yang mau balon? Pilih.皆さん、スプーキーブークルーズへようこそ。皆さんをこれから素敵なゴースト探検へとご案内いたしますぞ。Kamu kayak kue tumpeng sumpah. Kupluknya diubun-ubun. Kita baru aja selesai makan di Kawaii Monster yang tadi. Sekarang kita mau pulang. Ini lokasinya di Harajuku. Kita mau pulang. Gue yang minggu yang itu. Sekarang baru keluar rumah. Ini day 3 dan kita mau jalan-jalan sambil ngilangin kacamatanya. Dan gue nemu sekolah lucu banget. Gemes banget. Gue pengen videoin lebih lama tapi gue takut dikira penculik. Jadi kita percepat. Kita lagi jalan sambil nggak pakai kacamata. Kacamata hilang. Jadi kita akan beli kacamata dan gue juga mau beli soft lens yang ramin gue sesuai, mungkin ada di sana. Kita akan lihat. Demi apa? Oke, sekarang hari ketiga kita di Jepang. Lagi jalan-jalan di daerah Kawasaki. Jadi selama 3 hari ini gue numpang di rumahnya Mbak Billy. Induk Semang. Dan ada Dadan juga, kebetulan ini temen SMA gue berdua. Dadan dan Billy. Jadi Billy, ya Billy yang perempuan. Ini Billy sangat-sangat berjasa dalam rangka kelulusan gue di SMA 20. Ini tempat gue nyontek. Oh iya. Kita
Iya kan? Zen ajak kenalan dong robotnya. Enggak, Zen aja. Zen, mama liatin dari sini. Bilang hai gitu. Apa kamu nggak tunggu orang-orang di sana dulu sih? Bukan, tapi mau pakai stroller kan ini, pakai ini. Lantai berapa tahu nggak? Hah? Naik. Hah? Oh, B1 ya? Yes. Oke. Hey guys, gila. Jadi, gue berpucet. Jadi arah ke rumahnya Kak Billy ini tanjakan banget hidup ini. Jadi gue keringetan tapi dingin gitu loh. Jadi gue udah miring-miring. Terus kayak gue numbuh mata ikan deh. Karena sakit gitu. Jadi gue bingung. Hola everyone. Gila gue teriak. Jadi ini gue sekarang lagi mau. Sekarang gue lagi di Osaka. Gue udah pindah tempat tinggal. Gue ada di sewa apartemen di Airbnb. Nah ini sekarang gue udah di Osaka. Gue mau jalan ke apartemennya recommended. Lebih ada Afghanistan di sini. Mau pergi ke Osaka Aquarium karena ada Afghanistan di sini. Karena Zin suka. Gila gue ke-distract sumpah. Apartemennya enak banget, gue suka. Gue kan ceritanya kan abis tipis. Terus gue dipanggil Sami, terus gue kayak keluar kamera. Oh iya Sam, bentar. Terus akhirnya gue mau cari flashnya kan. Pas gue lagi mau cari flashnya, tapi dia nge-flash sendiri. Emang dasar hidup adalah penuh dengan kekagetan. Nah, kenapa gue ke Osaka Aquarium? Karena Zin suka banget kan lihat ikan-ikan yang berenang-berenang. Jadi gue mau pergi ke sana gitu. Katanya Osaka Aquarium itu akuariumnya keren banget dan gede banget gitu. Dan kegagalannya jauh dari tempat gue. Capek banget. By the way, gue kemarin ini jalan 10 kilo lebih gitu loh. Tau gak sih lo kayak mungkin kayak 13 atau 12 kilo. Capek banget, kaki gue mau copot rasanya. Wow. Nanti gue mau request sama saya, gue mau beli sepatu sama gue mau beli ban pinggang. Kita sekarang lagi di Osaka Aquarium. Kita udah sampai. Si Sami gak mau menaik, dia takut tinggi. Kalau gue pengen banget, tapi itu ternyata nih sekarang tuh lagi muter, cuman dia kayak pelan banget gitu loh. Gak boleh stroller, gak boleh.